Ya, marilah kita sambut, inilah peserta upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 Republik Indonesia dari Dusun Jelegong. Tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Jelegong. Kami lihat di sini cukup antusias warga masyarakat Dusun Jelegong dengan merah putihnya yang diawali barisan paling depan dari SDN 5 Jelegong dan juga dilanjut dengan ibu-ibu dengan seragam merah putih dan tak luput berkibar bendera kebanggaan negara Republik Indonesia dengan bendera merah putih. Dan di sana kita lihat inilah bapak-bapak haji yang baru pulang dari tanah suci Mekah. Mereka mengadakan salat berjamaah di sini. Kreasi dari masyarakat Dusun Jelegong gendut perlu diabadikan langsung. Inilah Jelegong. Ya, selamat datang untuk peserta Dusun Jelegong yang sudah mulai memasuki lapangan upacara, diawali dengan anak-anak sekolah dari SDN 5 Jelegong. Disilakan melewati mimbar kehormatan. Ya, terus melaju. Mohon kepada rekan kami yang mendampingi anak-anak sekolah disilakan untuk mendapati pos yang telah disediakan. Untuk anak-anak sekolah SD, PAUD ataupun dari SMP ada di posisi sebelah kanan dari lapangan upacara ini. Masih Dusun Jelegong, saudara. Cukup panjang ini. Cukup banyak. Disusul oleh ibu-ibu muslimat. Ibu-ibu natras muter. Untuk SD 5 Jelegong sudah menempati posisi dan untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak masyarakat dari Dusun Jelegong masih dipersilahkan untuk memutar. Silakan untuk memutar bagi masyarakat. Tadi itu weh, Paus. Ke belakang. Ke belakang, weh. Sok. Keras muter, Bu. Sok. Tanggo Dusun Jelegong muter. Barisan ada di paling dia, ya. Sumber bicara dan sumber suara nama tuh yang begitu. Ya, masih Dusun Jelegong baru melewati. Namun orang naik gamar jair. Pada mimbar kehormatan. Si Dusun Jelegong, yes, mantap. Kayak ngamuk di lapang ya. Ah, nggak serupa. Berapisan. Kabeh yo. Ya, bagi peserta upacara yang telah tiba di lapangan disilakan memposisikan diri sebagaimana yang telah kami atur. 5 baris. 5 baris berbanjar. Berarti kaki girna 5. So. Berbagai macam kreasi dipayun yang ditampilkan oleh peserta upacara dari Sun. Ya.
Sebagaimana biasa diawali barisannya untuk anak-anak sekolah peserta Dusun Walahir, yaitu dari SDN 1 Jelegong. Iya. PKK Desa Salit. Sekitar 5 meter lagi untuk memasuki lapangan upacara peserta dari Dusun Walahir. Sap disabelahkeun, disabelahkeun. Sok biasa pamit pada ibu-ibu nu paling kanan, geser sok ke paling kanan ibu-ibu. Tak kembali dia sok. Nah, sok. Pada ibu-ibu di tengah kiri kanan ku bapak-bapak. Sok. Sok. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada peserta upacara dari Dusun. Nah, inilah berikutnya dari Dusun memasuki Walahir. Lapangan upacara. Ada jamaah? Masa saya ninggalin. Berarti yang hiji jeung sapa kuy? Kemarin. Oh, ada kabe poho teh kabe jam. Datu Tulus. Menyatanya sudah mau. Ek di WA bahasa Ekbar nyengan. Ya sudah mendekat kepada mimbar kehormatan. Jadi yang kecamatan